Pangandaran itu ke Patung Marlin, ke Tugu Marlin Pangandaran. Jadi dari Tugu Marlin itu sampai ke sini itu jalur utamanya. Ini jadi ini jalur utama dari sini sampai ke apa? Cimerak, Cijulang, kemudian sampai ke Pangandaran. Tuh, sebelah kanannya pantai. Jadi banyak sekali pantai ya kalau melewati jalan ini. Ada Pak Asep Suherman. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Bu Guru, Waalaikumsalam. Minum sonten. Mohon Pak, sami-sami. Ada Kanur Siti juga. Menyapa Kak Asep Suherman. Kanur Siti, salam kenal Kak Asep. Kak Asep juga, salam kenal Kak Anis Channel. Ada Kak Anis Channel menyapa, Waalaikumsalam, menjawab, Waalaikumsalam Kak Asep Suherman. Kak Asep Suherman, salam Kanur City. Ada juga Pak Yunus, Assalamualaikum Bu Rina, selamat sore, Waalaikumsalam Pak Yunus. Selalu sehat, panjang umur, dilancar. Kan miliknya berkah dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali Pak Yunus atas doanya. Sama-sama juga ya Pak Yunus, semoga selalu sehat panjang umur. Amin. Kanur Siti, ada Abah Yunus. Menyapa Abah Yunus. Pak Asep Suherman, Assalamualaikum Abah Yunus Wirujeng. Sonten Mbah. Ada Kak Yunus juga sore. Teteh Nur Siti, salam sehat selalu. Ada Pak Asep Suherman, salam kenal juga Teh Nur Siti. Pak Yunus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Suherman, sehat selalu ah. Ada Pak Asep Suherman, Alhamdulillah. Bah, amangan Kak Kompo atuh. Tuh, dekat-dekat. Nah ini teman-teman di sini, ini tuh ada truk, ini truk pengangkut pasir dari sungai yang ada di Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sudah terkenal kalau di daerah sini itu pasir Cikalong itu bagus untuk bahan bangunan. Apa ya? Untuk ngecor bahan bangunan bagus sekali. Dan teman-teman, saya sekarang akan menuju ke tadi Pantai Legok Jawa. Kita lihat di sana ada lapangan pacuan kuda. Dan kemudian nanti sampai ke arah timur juga ya. Jadi ini jalur pantai selatan. Kalau di ini termasuk Pangandaran. Kalau dari pantai selatan, dari arah Jembatan Merah paling timur ya, Jembatan Merah kemudian sampai ke Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, jembatannya masih masih dalam proses. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan yang jembatan yang ketiga sudah selesai. Jadi tinggal satu jembatan lagi dari Pantai Pangandaran menuju ke Pantai Batu Hiu. Untuk sampai terhubung ya, jembatan yang tengah yang besar itu. Dan kalau dari sini, dari arah sebelah barat ini, kalau menuju ke Pantai Pangandaran itu sekitar 50 km ini. Kalau sekarang mungkin sudah berapa ya? 41 kilometeran lah. Tuh, ini jembatan Cibening. Tuh, ke kanannya ke pantai. Tuh, sudah berapa muara ya di Pangandaran. Dan kesananya itu selalu ada pantainya yang memang untuk wisata juga.